bagian belakang, namun kelihatan Khairul Rahma mengawal, membangi pergerakannya. Hilal Al-Halwi juga turut membantu benteng pertahanan. JDT mencari gol pertama mereka. Fernando Forenteri. Forenteri mencari ruang. Dikepung oleh dua pemain lawan. Nacho. Nazmi menanti. Arif Faiman. Tandukan. Cantik. Gol. Oh, sentuhan-sentuhan itu sudah pun menjadi untuk Benson. Gerakan-gerakan hantaran ke tepi dan ke kiri serta ke kanan yang dilakukan oleh JDT sudah pun menjelma untuk Benson menanduk kencang ke penjuru kiri untuk gol pertama pasukan Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim. Kelegaan sudah tentu dirasai oleh Benjamin Mora. Benson membuka tirai jaringannya dalam saingan Liga Super musim ini. Jaringan pertama JDT pada minit ke-69. Jadi satu kelegaan dirasai oleh penyokong-penyokong pasukan JDT sudah tentu. Perhatikan tandukan padu dilakukan oleh Benson. Satu hantaran cantik dilakukan. Tepat tiba dari Arif Haiman untuk tandukan sempurna. Akhirnya ketangkasan Khatul Anwar berjaya dipatahkan oleh tandukan Benson. JDT mendahului pasukan Penang 1-0.